menjadi orang yang ahli? Bisa belum tentu pintar, pintar belum tentu mengerti, mengerti belum tentu paham, paham belum tentu ahli. Jadi itu kejar ketertinggalan tadi. Karena kita harus bertambah, jangan sampai berkurang. Belum datang sakitmu, pergunakanlah sisa-sisa umur kita tadi berbuat kebaikan. Itulah. Kita bisa nyimpangkan tausiah tuh atau sambutan atau ceramah tuh cuma disimpangkan kena, tapi poinnya tadi ada. Pastikan setiap kali aku menyampaikan itu tidak lepas daripada Al-Qur'anul Karim. Karena apa yang aku sampaikan aku tetap bertanggung jawab di dunia wal akhirat. Nah itu. Jadi intinya tadi bila kita hendak baik, baiki diri. Bila hendak mudah, hendak nyaman rezeki, jangan pamelar bila berduit. Bila hendak lekas ilmu jadi, semangat niatkan dari rumah. Jangan, bah nyaman dia udah kayak itu, duitnya aja banyak aja. Atau begawi ke kada kah, banyak ikoler aja kah, mau urut ke kada kah, bebersih kada kah. Dapat teh duit, tapi kada dapat ilmu. Serupa tapi tidak sama ketika huruf hijaiyah di sora dan naho. Talak ilahnya itu ada bidak. Karena kalau di hukum fikih itu mungkin banyak di sini orang yang pernah belajar di pondokan. Nah jadi dirinya hendak nyaman hidup tadi, cukupi dulu 9 jenis tadi, dari yatim piatu, fakir miskin, janda jumpu, mu'alaf musafir, fisabilillah. Bila mana kita menjalankan atau memberikan bantuan tadi kepada yang 9 jenis tadi, dipastikan wa ilmina wa barakatan piriskinah, itu artinya dari ilmu tadi sampai rezeki tadi dipastikan mudah. Nah itu amalan ulun, itu aslinya amalan ulun, dan itu yang ulun amaliahkan, makanya mudah. Jadi di dalam awal mula Al-Quran itu ikra, tapi di habis ikra itu bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita arti dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, akan tetapi maknawiyah, mana kata Allah kasih sayangmu akan kepada sesama umat manusia. Nah, bila kita mau mengasihi, kita pengasih pemurah penyayang, niscaya akan murah rezeki kita. Bila kita pemalar, ya misalnya ulun nih begawi di perusahaan batu bara, ini kita menyinggung lah nih kisah. Misal gaji ulun itunya anggap helper pembantu mekanik, gaji ulun nih 5 juta. Itunya bisa cukup, bahkan ini bisa berbagi. Tapi ada lagi seorang PM, project manager, atau foreman, bisa gajinya habis ada karuan, kena anak sampai bulan ada duit 100 pinjam dulu ya, adang ano adakah 200 dulu bisa kakanakan ada belanja. Ini kisah nyata. Kenapa gajinya tadi lumayan, mana kenalnya gaji helper lawan gaji foreman atau gaji project manager PM, bukan GM lah. Kalau GM itu general manager, habis itu baru naik lagi ke tahap atas lagi, itu ke dirut baru komisaris. Karena kita ini lawas judi pertambangan, artinya ada sedikit banyaknya itu pengalaman. Jadi kenapa gaji seorang helper tadi cukup, karena ini senang dia sering berbagi. Ini loh, ilmunya pasti nyata, karena itu diriku seorang. Dulu aku pernah menjadi helper selama 3 tahun. Baca lumut ulek, tangan, gamok, lumpur, jurang terjun untuk ke pompa. Terjun. Akan tapi duit tadi itu bisa bermanfaat. Cuma dalam artian tadi, amal ibadah wa jariah itu yang utama. Minannas wa minallah, minallah wa minannas, itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah jadi artinya harus imbang.
jangan juga teman usianya baik, kemenolahnya kurang, jangan. Jadi ya diganti, artinya sepaten. Nah, kayak apa yang sedang, kayak apa yang bagusnya. Nah, jadi itu harapan kita untuk artinya ayo Ijar, Udin, Haji Udin, As'ad, Acun, Kaspol, Suki, dan yang lainnya kada dapat disebutkan satu per satu tadi, artinya kada mengurangi rasa takjim ulun, ulun nang belajar bahasa pelumpian. Ingat itu satu kata bahasa, ulun yang belajar, ulun yang belajar, ulun yang belajar bahasa pelumpian untuk di malam ini. Karena mana? Di mulai besok hari, hari Senin itu satu bulan tidak akan pernah ada kata tegur. Mau baik, mau salah itu kewajiban bubuhan pian bertahan. Mau tidur rumah sini. Ingat, karena itu komitmen sebelum seminggu menyongsong hari berganti tahun dari 2023 ke 2024 menyongsong 1 Januari itu kita sudah. Aku bersumpah ya Allah ya Rabb ya Mom, tidak akan pernah menegur dan membimbing serta mengingatkan di kala mana engkau berbuat kesalahan selama satu bulan itu. Jadi Ayudin salah, ada boleh kene enggak ada. Oh Ayub salah, ada. Itu kan nanti kita berkasih tadi waktu untuk pengobatan itu sampai jam 10 malam dari jam 10 siang. Terkecuali ada emergensi orang tabrakan atau patah-patah. Nah jadi buinnya bila mana keluarga besar agama budaya itu ada yang berpenyakit tadi atau ada apa, silakan koordinasi bependeran yang memikirkan biaya-biaya itu nomor 17. Yang penting apa sih yang kita bisa berikan yang terbaik bagi keluarga besar agama budaya. Itu buinnya. Nah jadi poin kenapa kita sebut Ayub, Udin, segala Ijab, Aat, Suki, Kasbul dan lainnya tadi, karena itu bagian berbuahnya di dalam rangka budaya tadi untuk sosial kemanusiaan, bagian pengobatan. Nah jadi tidak menutup kemungkinan, artinya kita berikan peluang emas di tahun 2024 ini dari bulan Februari, dari tanggal 1 Februari itu kita berikan kesempatan siapa yang hendak di bubuhan keluarga besar kebudaya mengambil ilmunya, rezekinya silakan belajar. Kata mana? Hitungannya, kai pelajaran itu sudah wewenang bubuhanmu untuk matur masalah duit di rumah ini, masalah itunya sosial kemanusiaan kita. Itu kita serahkan, ya kita serahkan. Jadi baik buruknya itu abah kada umpat lagi untuk kurun waktu satu bulan, ya. Jadi abah fokus itunya dalam kurun waktu satu bulan itu membina ragam budaya. Nah sedangkan yang termasuk narani kita sebut itu termasuk orang-orang ragam budaya juga. Nah itu sama. Akan tetapi ragam budaya yang ada di sosial kemanusiaan itu kita serahkan dengan bukunya, karena bukunya ahli. Sudah ada sebagian yang sudah bisa, sudah paham, sudah mengerti. Mudah-mudahan itu menjadi orang yang ahli. Nah itu kenapa kita harus menjadi orang yang ahli. Bisa belum tentu pintar, pintar belum tentu mengerti, mengerti belum tentu paham, paham belum tentu ahli. Jadi itu kejar ketertinggalan tadi. Karena kita harus bertambah, jangan sampai berkurang. Harus bertambah, jangan berkurang. Ya. Nah jadi ini selamat datang juga kepada Ananda Dibayar. Jadi ini sudah kurang lebih jalan 4 tahun jadi bimbing. Nah kenapa kita membimbing itu keras?
Karena tadi satu dulu yang kita bimbing, di samping kita pengobatan alternatif, gituannya, itu pengobatan sosial kemanusiaan, moralitas diri, tata karama, sopan santun, adab istiadat, itu yang utama.